Salam kader mu'alimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa, berkenalan dengan ekstrakurikuler Tapak Suci Mu'alimin, di mana Tapak Suci Mu'alimin banyak berkembang dari tahun ke tahun, baik itu perkaderannya maupun prestasinya. Nah, pada kesempatan ini perkenalkan, kami dari pelatih Tapak Suci Mu'alimin, saya sendiri Muhammad Ramli, pendekar muda, kemudian ada Hanif Azhar, kader madya, dan Firdaus Alif, kader muda. Nah, kesempatan ini akan saya sampaikan bahwa ekstrakurikuler Tapak Suci ini menjadi salah satu ekstrakurikuler yang diminati oleh santri mu'alimin, di mana ekstrakurikuler ini akan dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama untuk latihan, kita akan latihan reguler seperti biasa, yang kemudian kita akan latihan prestasi. Nah, di prestasi ini nanti ada dua kategori. Yang pertama adalah kategori tanding atau biasanya yang dikenal dengan fight, yang dimana insya Allah nanti yang akan khusus melatih adalah Ustadz Hanif Azhar. Dan yang kedua adalah seni. Nah, di sini kategori seni yang melatih adalah saya sendiri, Muhammad Ramli, yang nanti lebih pada membentuk anak-anak mu'alimin mahir dalam seni Tapak Suci, khususnya seni di Tapak Suci. Dan satu lagi pelatih lagi seni, yaitu Kak Firdaus Alif, nanti akan spesifik untuk melatih seninya di IPSI, yang dimana kalau di IPSI nanti akan banyak event untuk seninya, terutama nanti seni tunggal IPSI, dan kemudian akan ikut beberapa level baik di tingkat kota, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Nah, yang untuk seni Tapak Suci itu akan nanti kita siapkan khusus mu'alimin mempersiapkan event-event Tapak Suci. Selama biasanya kita berlangganan di Kejurwil DIY ataupun di Kejurnas Remaja. Nah, ini banyak dari siswa-siswa mu'alimin akan berlatih, akan dilatih untuk meraih prestasi. Nah, oleh karena itu mari bergabung dengan Tapak Suci Mu'alimin, jangan ragu dan bergabung, berlatih, karena kita ingin meraih prestasi itu tidak bisa hanya datang satu kali, dua kali, berlatih satu kali, tapi berlatih dan terus berlatih. Demikian perkenalan kami, nanti akan kita tampilkan slide apa yang sudah diraih dari pelatih Tapak Suci Mu'alimin, khususnya ekstrakurikuler. Ada saya, Muhammad Ramli, nanti dilihat apa di biodata, dan kemudian Hanif Azhar dilihat di biodata, dan Firdaus Alif dilihat di biodata. Insya Allah kita bertiga mempunyai pengalaman baik nanti di tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan nasional. Demikian, terima kasih. Salam kader mu'alimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.